Pasukan Hizbullah makin menunjukkan powernya lewat persenjataan tempur yang kian memadai. Terbaru, Hizbullah memamerkan sistem rudal bawah tanah terbaru mereka. Rilisan rudal bawah tanah terbaru ini menyusul ancaman perang penuh antara Israel dan juga Lebanon. Rekaman yang memperlihatkan sistem rudal bawah tanah Hizbullah ini diunggah pada Jumat 5 Juli 2024. Sistem rudal canggih ini bak hantu yang tak terlihat dan tiba-tiba muncul dari permukaan tanah. Rudal ini bisa menyamar tanpa dicurigai musuh, yang mana sistem rudal bawah tanah ini sudah dipersiapkan sejak 2006. Adanya sistem rudal canggih ini juga memperkuat aktivitas militer di terowongan bawah tanah dari Hizbullah. Terowongan rahasia Hizbullah ini diklaim jauh lebih luas jika dibandingkan dengan terowongan Hamas di jalur Gaza. Selama ini senjata canggih yang dimiliki Hizbullah juga diduga adalah sokongan dari Iran lewat rute darat dan udara melalui Irak atau Suriah. Terowongan ini diduga digunakan untuk memasok senjata dan amunisi untuk Hizbullah sebagai persiapan jika perang pecah di wilayah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.